Siapa yang merugi pada hari kiamat kelak? Allah katakan di dalam Al-Quran, orang yang merugi adalah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, khosirat dunya wal akhirah, dhalika huwal khusranul mubin. Orang yang rugi di dunia dan rugi di akhirat, itulah kerugian yang nyata, kata Allah. Rugi di dunia karena kehidupannya dia buang sia-sia begitu saja, tidak beribadah kepada Allah. Padahal sudah sangat banyak ajakan untuk dia beribadah, tapi dia tidak mau beribadah kepada Allah. Orang yang seperti ini, setinggi apapun pencapaiannya terhadap dunia, dia adalah orang yang rugi karena dia tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas setiap yang dia capai di dunia ini, namun tidak bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, itu akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian pada hari itu, pada hari kiamat, setiap kita akan Allah tanya tentang setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekecil apapun nikmat yang kita rasakan pada hari ini, itu akan Allah mintakan pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Hari ini mungkin banyak di antara kita yang alhamdulillah di tengah-tengah pandemi seperti ini, orang-orang sangat susah merasakan hidupnya. Tapi mungkin banyak di antara kita yang punya pekerjaan tetap, punya gaji tetap, alhamdulillah Allah SWT berikan itu. Jangan kita merasa kasihan mereka, alhamdulillah saya punya gaji, tidak. Kita akan Allah berikan, akan Allah mintakan pertanggungjawaban. Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah? Di tengah-tengah orang kelaparan, kita alhamdulillah masih punya yang bisa kita makan dengan keluarga kita, anak, istri kita. Jangan kita menyangka bahwa itu hanyalah kenikmatan begitu saja. Itu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Kata Nabi SAW, لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة. Tidak akan mungkin bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat perkara. Salah satunya adalah عن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه. Tentang harta dunianya ini, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia keluarkan. Kullu ni'matin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah. Harus kita ingat ya mas kalian, dalam urusan dunia ini, setiap nikmat yang kita dapatkan yang tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, itu bukan nikmat, tapi itu adalah bala dan musibah, karena kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia hanya sementara.